Kasat Andika Perkasa didampingi Kapus Bekang Ade, Mayjen TNI Isdarmawan Gane Mulyo, dan Kadis Jas Ade, Brigjen TNI Khairul Anwar, mengadakan video conference bersama 222 Satuan Kodam TNI AD penerima peralatan pendidikan dan pembinaan jasmani untuk membahas pemeliharaan serta pemanfaatan fasilitas fitness di setiap satuan. Oke, sekarang untuk satuan-satuan penerima alat fitness di Kodam Hasanuddin, apakah ada yang perlu diganti atau rusak terkait dengan alat fitness yang sudah diberikan kepada satuan kami? Alat kami yang namanya leptil drawer, kabel stringnya sobek. Oh iya, tapi sudah diganti belum? Siap, sampai sekarang ini belum, Pak. Teknisi kita sekarang posisinya sedang di Manado, Pak. Pulang dari Manado, dia mampir lagi ke Makassar hari Senin, Pak. Nanti kita langsung ganti, Pak. Gitu ya, dan yang 700 ya. Ini Kostrat, Kopassus. Oke, tidak ada. Berarti semua sudah ya? Oke, saya hanya ingin memperlihatkan satu tempat fitness, yaitu di Pusdikbek Ang. Ini bukan alat yang diadakan oleh Angkatan Darat, tetapi alat yang diadakan sendiri. Warrior, coba diperlihatkan alatnya, mereknya apa ini? Yang bikin alat lokal, Bapak, alat jadul. Zaman dulu ya, saya ingin semuanya melihat, coba. Untuk nahan paha ya udah begitu bentuknya. Semuanya lihat. Coba siap. Bisa push nggak tuh? Ini yang alatnya alat kampung jadul ini, coba pada push di situ bareng-bareng. Perintah saya adalah olahraga tiap hari. Karena itu jadi kebutuhan kita. Itu harus menjadi budaya baru. Apel pagi, jalan masing-masing saja. Nah, sehingga tidak ada kegiatan di pagi hari kecuali olahraga. Sehingga setiap orang, setiap anggota kita punya waktu untuk olahraga. Tapi saya juga menyiapkan prasarana olahraga berupa alat fitness. Kenapa? Karena itu bisa digunakan. Pada saat hujan, ada alternatif. Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat ikut memberikan arahan tentang pentingnya berolahraga bagi seorang prajurit. Kepada seluruh komandan satuan, jajaran TNI Angkatan Darat, gunakan, berdayakan personel tersebut dan melakukan improvisasi yang baik untuk membentuk fisik prajurit sehingga menjadi kuat dalam rangka mendukung tugas pokok, latihan dan juga tugas pokok.